Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua para penonton yang dihormati? Kembali kita dalam rancangan Bacaan Kegemaran Saya, BKS. Saya, Khairi Roslan, host anda untuk episod kali ini. Untuk episod kali ini, kita menjemput Encik Sulaiman bin Mohamed, pengarah Jabatan Perancangan Bandar Raya, Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur. Jom kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sulaiman bin Mohamed, pengarah Jabatan Perancangan Bandar Raya. Mula bekerja dengan Dewan Bandar Raya sejak tahun 1984. InsyaAllah baru 36 tahun dengan Bandar Raya. Pada hari ini saya nak memperkenalkan satu buku yang bertajuk Bandar Mesra Manusia oleh Ian Gell. Buku inilah buku terjemahan daripada buku yang berbahasa Inggeris, iaitu City for People, yang diterbitkan pada tahun 2010 tetapi diterjemah pada tahun 2019. Jadi buku ini sebenarnya menceritakan bagaimana perkembangan-perkembangan sesebuah bandar di dunia lah. Penerbit ataupun penulis buku ini adalah Ian Gell, berkecimpung dalam bidang arkitek ini selama 40 tahun. Sejak tahun 1960 lagi dia graduate sebagai arkitek. Jadi dia telah banyak pengalaman dari segi melihat bandar-bandar di Eropah, di Amerika, termasuk di Southeast Asia ataupun Asia Tenggara inilah. Kenapa saya memilih buku ini? Profession saya adalah perancangan bandar dan wilayah. Buku-buku sebegini memang seharusnya seorang perancang bandar membaca dan juga mendapatkan ilmu-ilmu terkini supaya kita dapat merancang ataupun membuat bandar Kuala Lumpur terutamanya setaraf dengan bandar-bandar lain di dunia. Dalam buku ini, Ian Gell menceritakan apakah masalah-masalah perbandaran yang timbul dari dahulu sehingga masa kini dan apa yang perlu kita buat. Merancang bandar lebih kepada merancang fizikal sahaja. Dia bukan melihat dari segi kemanusiaan itu. Dalam buku ini menceritakan bangunan, bagaimana arkitek melihat ataupun membina sesuatu bangunan lebih kepada ciri-ciri fizikalnya, estetik bangunan itu dan juga fungsional bangunan itu. Selepas itu, seorang jururancang bandar melihat mungkin dari segi mikro yang diceritakan dalam buku ini adalah ada 3 level yang dilihat oleh perancang bandar sepatutnya. Jadi satu level adalah dipanggil level kapal terbang yang tinggi mungkin 500 ataupun 5,000 kaki dari aras tanah yang melihat bentuk sesuatu bandar. Kedua adalah aras bumbung ataupun ketinggian bangunan. Jadi ini lebih melihat kepada apakah bentuk fizikal bangunan itu. Dan yang ketiga, persepsi seorang perancang bandar melihat, seharusnya melihat dari segi aras tanah ataupun permukaan tanah. Jadi bagaimana sesuatu bandar itu dikaitkan di antara satu bangunan dengan satu bangunan. Timbul pula satu lagi profession yang kita katakan perancang trafik ataupun traffic planner. Jadi traffic planner ini bagaimana kita nak merancang perjalanan trafik ataupun pergerakan kereta, kenderaan dan juga merancang bagaimana untuk sesuatu jalan itu dihubungkan. Kesesakan itu tidak akan berkurangan dengan hanya melebarkan jalan, membuat banyak lorong, maka banyak lagi lah kereta-kereta yang akan hadir ke bandar. Sesuatu organisasi ataupun satu city tentunya ada jabatan pengangkutan bandar ataupun jabatan lalu lintas. Tetapi tiada jabatan yang merancang pergerakan manusia. Jadi ini satu paradigm yang patut kita lihat sebagai perancang bandar. Bagaimana untuk merancang pergerakan manusia di dalam bandar berbanding dengan merancang ataupun mengawal pergerakan kenderaan dalam bandar. Ini satu paradigm yang kita harus lihat. Sebab itu bila kita merancang pergerakan kenderaan, itu sebabnya kita tidak pernah cukup dengan jalan-jalan, melebarkan jalan, meluaskan memanjangkan jalan. Jadi tak pernah cukup dan akhirnya trafik akan masuk juga. Jadi Ian Gell juga memberi beberapa contoh seperti di Chicago, di Seoul, di Amsterdam, di Copenhagen. Mereka telah mula menukar jalan-jalan yang dibuat ataupun yang dikhaskan untuk kenderaan diubah kepada pedestrian walkway ataupun ruang untuk pejalan kaki dan juga ruang untuk berbasikal. Jadi ini yang kita harus lihat daripada buku ini.
yang kita harus ambil iktibar bagaimana kita nak menukar ruang-ruang di dalam bandar kita supaya ia lebih mesra kepada manusia berbanding mesra kepada kenderaan. Jadi sekarang ini kita lihat mesra kenderaan, kenderaan pergi ke mana-mana, tapi manusia akhirnya berjalan, jika tiada ruang untuk dia berjalan maka dia akan pergi di antara kereta. Jadi ini yang kita harus lihat supaya bandar kita mesra manusia berbanding dengan hanya mesra kepada kenderaan. Jadi dalam buku ini juga menceritakan apa yang harus kita rancang untuk sebuah bandar, iaitu merancang manusia itu dari segi keselesaan, dari segi kesihatan, healthy city, sustainable city ataupun bandar mampan, dan juga dari segi kebolehsampaian ke sesuatu tempat. Jadi Ian Gale juga mencadangkan rancangan bandar harus dilihat di peringkat atas tanah ataupun at grade supaya pergerakan manusia ini dapat diselangi dengan landscape yang baik, aktiviti kedai yang lebih menarik supaya kita banyak pergerakan. Jadi bila kita banyak berjalan ataupun banyak menaiki basikal, secara tidak langsung ia akan menambah kepada ataupun memberi kesihatan seseorang itu lebih baik berbanding dengan naik kereta dengan dalam aircon saja. Dalam buku ini mengatakan bandar akan lebih hidup apabila warganya menikmati ruang-ruang di dalam bandar dengan lebih selesa. Jadi ini yang kita rasakan kita tidak harus ataupun Kuala Lumpur tidak harus ketinggalan dengan perancangan yang lebih mementingkan pergerakan manusia berbanding dengan pergerakan kenderaan. Selain daripada itu, Ian Gale juga menceritakan bahawa bagaimana sesuatu ruang yang terbiar itu boleh dimanfaatkan untuk kegunaan masyarakat warga kota. Jadi secara tak langsung saya ingat Ian Gale ini ataupun penulis buku ini telah memberi kita satu paradigm yang baru dalam membuat perancangan bagi bandar kita supaya bandar kita bukan saja fizikalnya menarik tetapi manusia yang tinggal di dalam bandar itu juga berasa selesa dan juga meningkatkan kehidupan yang lebih tinggi. Satu lagi yang Ian Gale tekankan di dalam perancangan bandar bagi perancang-perancang bandar melihat adalah merancang pergerakan manusia yang menggunakan public transport ataupun pengangkutan awam. Rail system yang kita kata tidak mengeluarkan karbon yang tinggi, dan juga bas ataupun kereta sebenarnya boleh bawa 1-2 orang, boleh dimuatkan dengan satu coach bas yang boleh memuatkan 40 orang dalam dua kereta mungkin panjangnya. Jadi ini adalah tekanan ataupun perkara-perkara yang harus ditekankan untuk membolehkan bandar kita lebih ceria dan lebih didiami oleh masyarakat akan datang. Jadi saya rasa itu serba ringkas tentang buku ini. Saya mencadangkan supaya perancang-perancang bandar ataupun arkitek, perancang-perancang trafik dan juga pengurus bandar untuk membaca buku ini dan kita cuba terjemahkan dalam bandar kita, sama ada dari segi skala yang kecil mahupun untuk skala yang besar. So dengan itu saya ingat KL ataupun Kuala Lumpur tidak ketinggalan berbanding dengan bandar-bandar lain yang telah merubah bandar mereka dari segi dari pergerakan trafik kepada pergerakan manusia dan mesra manusia. Okey, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat di luar sana, adik-adik, abang-abang semua, kakak-kakak, marilah datang ataupun silalah datang ke Perpustakaan Kuala Lumpur yang terletak di dataran Merdeka, yang mana kita mempunyai pelbagai buku sama ada dari segi ilmiah mahupun dari segi kerohanian. Datanglah, bacalah bersama-sama supaya kita dapat menambah ilmu pengetahuan kita dengan membaca. Saya harapkan ilmu yang kita ada ini kita boleh berkongsi bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian sahaja perkongsian bacaan kegemaran saya untuk episod kali ini. Terima kasih kerana menonton. Semoga kita berjumpa lagi di episod akan datang.
Jangan lupa patuhi SOP. Kita jaga kita. Assalamualaikum.